Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kang Mahmud Channel rahimakumullah, marilah kajian kita pada kesempatan kali ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang puasa di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri kulli. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikut sertakan dengan Ramadan itu 6 hari dari bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Inilah arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala 10 kali lipat. Jadi kalau kita puasa Ramadan 30 hari, lipat 10, berarti 300. Artinya, karena 1 tahun itu ada 360 hari, maka kalau sudah kita kurangi 300, sisanya tinggal 60. Dan jika dia mau mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka genaplah 6 kali 10, 60, sehingga yang tadi 300 ditambah 60, maka genap menjadi 360 hari atau istilah lainnya 1 tahun. Masya Allah. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Inna Allah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin min Syawal. Faman shoma tilka sittata kataballahu ta'ala lahu bi'adadi kulli khalqin min khalqihi hasanah. Wa yamhu 'anhu sayyi'atihi wa yarfa'u darajatihi. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua langit dan bumi dalam 6 hari dari bulan Syawal. Maka barang siapa yang berpuasa 6 hari itu, Allah akan menulis untuknya dengan bilangan setiap makhluk dari semua makhluknya sebuah kebaikan, dan menghapus dirinya kejahatan-kejahatannya dan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi orang yang mau melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan menulis untuknya kebaikan sejumlah makhluk yang ada, dan apa juga akan dihapus dosa darinya kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, serta akan diangkat derajatnya. Masya Allah. Inilah perintah-perintah untuk melaksanakan ibadah sunnah puasa di bulan Syawal.
Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Wallahu afiq ila aqwami tariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.